Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Faidah, pada video kali ini kami akan membahas tentang laknat atau kutukan Allah kepada Zionis Israel dan penyebabnya sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk syariat kepada manusia dan jin dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, baik di kehidupan dunia maupun di akhirat. Segala perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dirancang untuk membimbing manusia dan jin menuju kebahagiaan. Setiap perintah yang Allah berikan memiliki tujuan baik di baliknya. Begitu juga setiap larangan yang Allah tetapkan memiliki alasan untuk mencegah keburukan. Untuk memastikan agar prinsip-prinsip syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dijalankan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu mengajak kepada kebaikan dan menghindari perbuatan yang buruk. Tanggung jawab ini telah diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya, di mana sebagian dari mereka menjalankannya dan sebagian lainnya mengabaikannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengecam sebagian Bani Israel yang mengabaikan kewajiban dalam hal amar ma'ruf nahi mungkar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. Quran Surat Al-Maidah ayat 78-79. Inilah beberapa laknat Allah kepada kaum Yahudi Bani Israel. Pertama, dikutuk menjadi kera yang hina. Quran Surat Al-Baqarah ayat 65. Kaum Bani Israel pernah dikutuk Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kera yang hina karena melakukan pelanggaran di hari Sabat, Sabtu. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اَعْتَدَوْ مِنْكُمْ فَالسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِهِينَ. Artinya, dan sungguh, kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Sesuai dengan ketentuan agama Yahudi, Sabat dalam bahasa Ibrani, Shabbat, adalah hari ketujuh yang dianggap sebagai hari istirahat atau khusus untuk ibadah. Namun, sebagian Bani Israel melanggar perintah untuk menghormati hari Sabat dengan tetap melakukan pekerjaan seperti menangkap ikan. Meskipun pada hari itu ikan keluar dalam jumlah besar, mereka terpancing untuk melanggar aturan agama. Akibat pelanggaran tersebut, Allah murka kepada mereka dan mengutuk kaum ini menjadi makhluk yang hina, seperti kera. Sikap bangga mereka karena telah mempermainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyadari bahwa tindakan tersebut membawa mereka menuju kebinasaan. Akibatnya, Allah menyatakan hukuman dengan mengubah mereka menjadi kera-kera yang hina. Jumhur ulama berpendapat bahwa transformasi fisik mereka benar-benar menjadi kera. Dalam riwayat lainnya, disebutkan bahwa mereka berubah menjadi kera yang tidak beranak, tidak makan, tidak minum, dan tidak dapat bertahan hidup lebih dari 3 hari. Kedua, hati mereka dijadikan keras membatu. Quran Surat Al-Maidah ayat 13. Hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikutnya diabadikan dalam Surat Al-Maidah ayat 13 berikut. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Artinya, tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.
Quran Surat Al-Maidah ayat 13. Mereka melanggar janji mereka dengan mengingkarinya, bahkan membunuh Rasul-Rasul Allah. Sebagai hukuman, Allah mengutuk mereka dan menjadikan hati mereka keras seperti batu. Allah juga menjelaskan bahwa mereka dengan seenaknya mengubah atau mengganti kata-kata Allah dari kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Menurut penafsiran Ibnu Abbas dan Mujahid, mereka bahkan lupa sebagian dari isi Taurat yang asli setelah kehilangan salinan aslinya karena tidak ada yang menghafalnya. Perlu diingat bahwa kitab Taurat bukanlah sama dengan perjanjian lama. Begitu pula Injil tidak identik dengan perjanjian baru. Ketiga, dijadikan kera dan babi, Quran Surat Al-Maidah ayat 60. Laknat berikutnya terhadap Bani Israel adalah dijadikan kera dan babi karena mengingkari kenabian dan melakukan pelanggaran syariat. Hal ini diabadikan Allah dalam Surat Al-Maidah ayat 60. قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍ مِّنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ. Artinya, katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi dan orang yang menyembah tagut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Dalam riwayat dari Ibnu Abbas, disebutkan bahwa sekelompok orang Yahudi, termasuk di antaranya Abu Yasir bin Akhthab, Nafi' bin Abi Nafi, dan Ghazi bin Amr, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya, "Siapakah para rasul yang kamu yakini?" Rasulullah menjawab, "Aku beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Ya'qub, keturunan mereka, apa yang diberikan kepada Musa, Isa, dan para nabi lainnya dari Tuhan mereka. Kami tidak membuat perbedaan di antara mereka, dan hanya kepadanya kami berserah diri." Namun, ketika Rasulullah menyebut nama Isa, mereka menolak kenabiannya dan berkata bahwa mereka tidak beriman kepada Isa dan orang-orang yang percaya kepada Isa. Akibatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Maidah ayat 59 dalam konteks mereka. Riwayat Ibnu Abbas lainnya menceritakan, laknat Allah kepada Bani Israel ini akibat pelanggaran kehormatan hari Sabat, Sabtu, yang telah menimbulkan dua macam kejadian. Kejadian pertama, orang-orang muda berubah menjadi kera. Kejadian kedua, orang-orang tua menjadi babi. Keempat, Allah jadikan permusuhan dan kebencian di antara mereka. Quran Surat Al-Maidah ayat 64. Laknat berikutnya yaitu Allah menimbulkan permusuhan di antara sesama mereka. Permusuhan itu tidak akan berakhir sampai hari kiamat. Watak kaum Yahudi memang suka menyalakan api peperangan, fitnah, dan keonaran. Berikut firman Allah. Artinya, dan orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu, dan merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rezeki sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya. Dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ayat ini menggambarkan perilaku buruk orang-orang Yahudi. Ungkapan mereka bahwa tangan Allah terbelenggu diucapkan secara menghina untuk mencemooh kaum Muslim ketika sahabat Nabi sedang menghadapi kesulitan keuangan. Sebenarnya, mereka yang terbelenggu oleh kutukan Allah karena sikap dan tindakan buruk mereka. Kelima, menjadi kera yang hina dan terkutuk, Quran Surat Al-Araf ayat 166. Ketika Bani Israel bertambah kezalimannya tidak mengindahkan nasihat, maka Allah mengazab mereka dengan menjadikan mereka sebagai kera yang hina.
Berikut kisahnya diabadikan dalam surat Al-A'raf ayat 166. Artinya, maka setelah mereka bersikap sombong terhadap segala apa yang dilarang, kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Quran Surat Al-A'raf ayat 166. Ayat ini menjelaskan tentang kebinasaan mereka setelah mereka menunjukkan sifat angkuh, kesombongan, dan melampaui batas dalam melakukan hal-hal yang dilarang. Akibatnya, hati mereka semakin keras dan mereka terus melakukan pelanggaran tanpa merasa jera meskipun azab yang pedih menimpa mereka. Allah kemudian menjadikan mereka serupa dengan kera yang hina dan terkutuk, di mana hati mereka menjadi keras seperti kera yang tidak mampu memahami kebenaran dan terhindar dari kebaikan. Ini mungkin secara kiasan atau benar-benar mengubah mereka menjadi kera yang hina. Ini adalah sebagian dari kisah Bani Israel yang dilaknat oleh Allah karena pelanggaran dan keingkaran mereka. Mereka dikenal sebagai umat yang selalu menentang kebenaran, melakukan zalim, dan menyebabkan kerusakan. Sahabat Al-Faidah, di dalam video ini, kita melihat beberapa kutukan yang Allah berikan kepada kaum Bani Israel. Dari dijadikan kera yang hina karena pelanggaran sabat, hingga menjadikan hati mereka keras seperti batu, setiap kutukan Allah menjadi sebuah pelajaran tentang konsekuensi melanggar ketentuannya. Sahabat Al-Faidah, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten lainnya, serta mari kita bersama-sama berbuat kebaikan bagi mereka yang membutuhkan. Terima kasih atas perhatiannya dan dukungannya. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.